Islam. Dalam Islam Fazrin Aisyah bin Abdullah masuk Islam bila? Rasa tahun 90. Okey, masuk Islam tahun 90. Alhamdulillah semenjak berlaku COVID ni, segi pendapatan pun tak ada. Lepas tu bini pula sedang sakit. Terpaksalah hantar balik bini ke kampung. Sekarang ni tinggal seorang dan perlukan sedikit sumbangan. Alhamdulillah beliau ada menghubungi Perkim. Maka Perkim terpanggil untuk datang melihat sendiri keadaan rumah dia yang sebegini rupa. Alhamdulillah dengan adanya sedikit sumbangan daripada Perkim, berhajat untuk memberikan sedikit sumbangan kepada beliau. Mudah-mudahan dengan sumbangan ini dapat membantu dan meringankan bebanan kehidupan yang mana sekarang ni ramai antara masyarakat kita yang tergendala, terkesan dengan masalah COVID ni. So mudah-mudahan kami mengharap pada Encik supaya semangat dan bersabar atas ujian ini. Dan satu yang paling penting sekali, kami mengharap pada Encik supaya solat jangan tinggal. Itu paling penting. Kalau kita sentiasa melaksanakan perintah Allah, kita jaga solat kita, yakinlah Allah akan bantu kita. Memang betul, pada permulaan ini Allah akan uji kita. Namun kalau Encik kuat dengan Allah, Allah tetap akan sayang Encik. Okay, InsyaAllah kami mengharap jaga akan tentang hukum hakam agama Islam ini. Kini ini semangat daripada Perkim untuk asnaf, ya asnaf berkaitan tentang COVID. Mudah-mudahan semangat ini dapat sedikit meringankan bebanan Encik. InsyaAllah kita jumpa lagi. Ada apa-apa nanti kita akan hubungi Encik. Okay, Encik. Saya ucapkan terima kasih pada Perkim. Insyaallah saya mengucapkan ribuan terima kasih pada pihak Perkim kerana selama ini banyak membantu saya, terutama dalam keadaan COVID-19 ini. Sebelum ini pun Perkim pernah membantu saya. Banyak terima kasihlah banyak membantu pada saya seorang mualaf. So alhamdulillah sahabat kita Muhammad Rasyam, semenjak berlakunya pandemik COVID ini, beliau telah kehilangan pekerjaan. Kehilanglah segala punca pendapatan. Bila hilang punca pendapatan, beliau tak mampu nak bayar sewa rumah dan sebagainya. Maka akhirnya beliau memilih komplek Raya Hidayah untuk beliau tinggal buat sementara waktu. Dan beliau juga adalah pelajar di sini. Alhamdulillah beliau telah menghabiskan sesi pembelajarannya. Maka kali lepas ini beliau akan keluar daripada sini dan beliau akan berdikari. Maka alhamdulillah Perkim terpanggil untuk membantu beliau untuk memulakan kehidupan yang baru di luar yang cukup mencabar. Mudah-mudahan dengan sumbangan Perkim bagi ini dapat membantu beliau untuk meneruskan kehidupan berdikari. So, insyaAllah kami mengharap kepada banyakkan solat. Alhamdulillah dah habis belajar. Dan banyak berterima kasih kepada Jawi, kepada Mau dan kepada Perkim yang banyak membantu kamu. Semangat dengan Perkim untuk selamat untuk memulakan kehidupan yang baru yang penuh mencabar ni. Saya bersyukur sangat pihak Perkim banyak membantu saya. Saya mengucapkan jutaan ribu terima kasih sebab banyak telah membantu saya dan menolong saya dari segi sumbangan, tempat tinggal dan macam-macam bantuan lagi. Syukur alhamdulillah. In